Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, apa kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri untuk sahabat semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sulaiman, peserta Latsar CPNS tahun 2022 BPSDM Sumatera Utara. Saya peserta dari Kabupaten Mandailing Natal. Saat ini bekerja sebagai guru pendidikan agama Islam di SDN 136 Kuta Tonga, Mandailing Natal. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menampilkan materi tentang harmonis. Harmonis masih merupakan bagian dari core values ASN berakhlak, yaitu dari pembahasan yang keempat. Yang pertama berorientasi pelayanan, kedua akuntabel, yang ketiga kompeten, dan yang keempat harmonis. Apa itu harmonis teman-teman? Secara bahasa, harmonis itu adalah istilah yang berarti seia sekata. Hal ini bisa berarti berkaitan dengan rasa, aksi, gagasan, dan minat. Harmonis berarti kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Adapun standar perilaku pegawai ASN harmonis adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Seorang ASN tidak boleh membeda-bedakan antara siapapun itu. Harus melayani dengan sepenuh hati. Yang kedua, suka menolong orang lain. Artinya, sebagai seorang ASN harus bisa jeli dengan kehidupan masyarakat, berbaur dengan masyarakat, dan tidak membeda-bedakan masyarakat, dan suka menolong masyarakat. Yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Artinya, sebagai seorang pegawai negeri sipil, kita harus membangun lingkungan kerja yang nyaman, enak, agar bisa bekerja dengan efektif dan efisien. Baiklah teman-teman, sebagai penutup, saya akan memaparkan lebih jauh. Harmoni adalah sebuah kerjasama antara berbagai faktor hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan satu kesatuan yang luhur. Suasana harmoni dalam lingkungan bekerja akan membuat kita secara individu tenang, sehingga menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk berkolaborasi dan kerjasama, meningkatkan produktivitas bekerja dan kualitas layanan kepada masyarakat. Terima kasih sudah mendengar video kali ini. Kita berjumpa besok di waktu yang sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.